Sebagai bentuk tanggung jawab pelayanan publik, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Siak dalam melayani dengan profesional, integritas, dan amanah, menaja FGD Standar Pelayanan 2023 dan penetapan Standar Pelayanan Tahun 2024 sekaligus evaluasi pendataan potensi desa yang berlangsung di Hotel Grand Mempura dan dibuka secara resmi Kepala BPS Kabupaten Siak Prayudo Bagus Chatmiko. Dilanjutkan penandatanganan berita acara perwakilan peserta yang hadir dari OPD Kabupaten Siak, dosen dan mahasiswa. Asisten 1 Setda Kabupaten Siak Fauzi Asni turut hadir dan dalam sambutannya menyampaikan bahwa perlu adanya sinergi dalam memantapkan statistik di Kabupaten Siak. Dan kegiatan ini tentunya memberikan informasi dalam pengumpulan pendataan yang ada di Kabupaten Siak, mulai dari tingkat kampung, kabupaten, hingga OPD yang ada di Kabupaten Siak. Kemudian yang sinergis dengan itu, good data, good decision. Bagus data, baguslah keputusannya. Oleh karena itu, kalau nak mengharapkan keputusan yang baik, berdasarkan data yang baik, berapa jumlah tenaga kerja yang ada di Siak misalnya, berapa jumlah rumah yang ada di Siak, berapa jumlah sekolah, itu kan perlu data yang baik. Berapa jumlah jalan yang perlu diperbaiki, data. Sementara Kepala BPS Kabupaten Siak Prayudo Bagus Jatmiko memaparkan pelayanan statistik terpadu di BPS Kabupaten Siak dan tentunya kegiatan FGD ini untuk memberikan masukan perbaikan dalam tata cara pelayanan BPS, tentu perlu adanya peran serta masyarakat, pemerintah daerah menuju pelayanan yang lebih baik. Hari ini kita mengadakan kegiatan FGD terkait dengan penetapan standar pelayanan publik pada BPS Kabupaten Siak. Jadi FGD ini untuk membantu kita menetapkan standar pelayanan publik kita. Kami membutuhkan masukan terkait dengan bagaimana pelayanan kami, bagaimana masukan-masukan terkait dengan perbaikan tata cara kami dalam melayani. Dan kami mendapatkan beberapa masukan dan juga input terkait dengan peran BPS terutama di pemerintah daerah. Dan juga karena sebagian besar juga, sebagian dari pengguna data itu adalah mahasiswa perguruan tinggi, kami juga mengundang mahasiswa dan perguruan tinggi, dosen, dan juga perwakilan dari media massa sebagai bentuk dari tanggung jawab kami pada pelayanan publik. Pada kesempatan ini juga sekaligus evaluasi pemaparan dari BPS untuk menyesuaikan data dari OPD di Kabupaten Siak terkait pendataan potensi desa yang telah berlangsung hingga 31 Mei lalu. Tim Liputan mengabarkan.